Konon, Dieng berasal dari kata di dan yang, artinya tempat para dewa. Namun ada yang mengatakan bahwa Dieng berasal dari adi dan aik, artinya indah dan aneh. Dia memang mempunyai keindahan alam yang luar biasa dan lengkap. Terdapat banyak kawah vulkanik, telaga, gua, dan juga banyak puncak untuk didaki, seperti Gunung Bisma, Gunung Prau, Gunung Pakuwojo, dan lain sebagainya. Dieng sudah terkenal di era kolonial dan menjadi tempat favorit pariwisata di kala itu. Hingga kini, Dieng masih menjadi tujuan wisata yang digemari. Di dataran tinggi Dieng juga terdapat peninggalan candi yang diperkirakan dibangun pada era Mataram Hindu di masa pemerintahan Wangsa Sanjaya. Aliran yang dianut adalah Hindu Siwa. Candi-candi ini diperkirakan dibangun pada sekitar abad ke-7. Saat ini, Dieng tampak lebih asri dibanding Dieng di masa kolonial Belanda. Pada waktu itu, Dieng sedemikian gundul, hampir tidak ada pohon yang tersisa akibat pembakaran kayu besar-besaran oleh kolonial Belanda dan pembukaan lahan pertanian. Semoga Dieng tetap lestari sebagai bukti kejayaan negeri. Jatining Jati History.